Pak, ini titipan dari kami. Ini enggak seberapa sih dari teman-teman. Untuk buat di kepala di sini. Oncei kabeh karo Mas Budi. Ya untuk kepikiran di sini lah Ibu sekalian. Untuk nggih ini gitu. Kita kan ya. Terima kasih, akhirnya kita sudah menyalurkan donasi kita yang kita kumpulkan beberapa minggu ini untuk wilayah Kedung Banteng yang terdampak longsor paling parah. Ngomong emang 5 menit itu lho, kok setengah jam gak nyampe-nyampe. Sari aja cukup ya. Ke titik kedua sama ketiga kita naik sepeda aja ya. Wah, sip ya guys. Tuh. Untuk guys, mas guys. Cekan. Cek gak liat waktu itu. Kata lek. Iya sih. Oh, dalam. Harganya sih. Ada tamu. 3, 2. Suasana di posko ya, kita gabung sama pemberusahaan Fest dan para relawan-relawan. Kalau lawannya Galena apa? Korawa. Korban? Rayuan wanita. Itu di jarak dewe kok ini, Pak. Berapa jam berapa? 10-an ya dari arah satu. Mas Arya mau bumi. Sore ya? Sore, saya mau boleh bumi kan? Iya, boleh bumi. Teman ini kan fokusnya di sini karena kan kita di anu cukup-cukup apa kan cover karena memang kan kayaknya lewat itu dan iya tadi itu yang di sini di rumah ini ada ya ya lewat panjang tangan ya oh gitu oh pas ya jadi kita masuk karena memang belum ada bantuan sama sekali. Saya ini kan bosku mandiri sebenarnya bukan yang dari kelurahan atau kecamatan. Inisiatif teman-teman kita bikin bosku, kita share ke teman-teman relawan, jadi bantuan datang datang semua. Betulnya apa? Jadi yang dari kecamatan belum ada pak. Kecamatan kemarin kesini cuma minta data. Kurangnya apa aja? Boleh minta datanya enggak? Artinya data itu kecamatan pengin tahu barang yang di sini masuk apa ya. Aja. Akhirnya jangan kasih. Kecuali kalau kita menginduk kecamatan, bosku induk, enggak apa-apa. Tapi kalau kita mandiri, enggak usah. Mereka jadi punya hak. Bosku ini ibaratnya inisiatif teman-teman relawan. Swadaya sendiri. Jadi semua yang ada ini, logistik ini dari komunitas. Tapi memang orang-orang Nurul Hayat, misalnya ono kurangi, tambahkan. Dari semula kita bentuk dapur umum. Ini sempat kita ajukan yang ada kan di kedungan ditolak. Mungkin pemikiran mereka logistik dan lain-lain minta semua ke sana. Padahal niatnya di sini mandiri kita yang mandiri. Akhirnya kesepakatan kemarin antara pemerintah dan rakyat tetap kita di dapur umum karena pergeran harus bekerja bakti untuk persiapan dan dapur umum ini ada pada saat kerja bakti ada jadi tidak setiap hari adanya teman-teman relawan saya arahkan ke sini semua biar taruh logistik di sini dan lauk pauk saya minta support ke teman-teman di seperti beras dan lain-lain kalau kita bawa lauk pauk kan ya kasih kubasi. Jadi ini murni istilahnya mandiri guys. Enggak dari ini apa? Tansi. Apa finansi itu. Dan kita memang sering bersinergi. Artinya saya dan teman-teman NH ini di mana ada bencana mereka bikin posko, saya mengarahkan relawan ke posko.
Kamu sudah ya. Tak koordinasi dulu sama sini juga sama sana, mungkin kalau memang di RS bisa tak kontak ke sini biar nggih. Oh iya. Sampai kapan stay di sini? Se. Nak arep katanya mau seminggu. Mesti lah. Iya. Iya. Sedangkan kita dari tempat lagi nekat. Enggak ada. Ya, jangan enggak bisa. Nenek itu karena mungkin sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi kayak cedok ae ya. Kene sing enggak pernah yo. Teko iki. Karena sini iki tujuan utamae enggak ada dalan wong kono cek iso. Tapi rekonomen cek mlaku. Ayo mana Pak, ini titipan dari kami. Ini enggak seberapa sih dari teman-teman. Untuk buat di kepala di sini. Wis di onceki kabeh karo Mas Budi. Ayo, tak piring dulu. Ya untuk kepikiran di sinah repos kan untuk nggih, nggih ini gitu. Kita kan memang enggak bisa. Tak kan lebih tahu medan di sini jenengan gitu. Kalau kita kan baik, ini saya terima mudah-mudahan manfaat nggih. Ya. Amin. Berkah buat semuanya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Pokoknya panjang umur lah sama semua. Amin, amin. Nggih. Okay. Siap. Banyak makasih banyak. Iya. Nggih. Iya. Belah, ini kan ini ada yang rumah kena longsor itu. Mungkin ya, perlu diantar ke lokasi buat teman. Enggak, kalau mau diantar nggak usah pun kalau dekat kita kan sekalian jalan-jalan nggak apa-apa. Kalau mau lihat jembatan putus di atas ini dekat, kurang lebih 100 meter. Nanti jalannya kalau balik pulang bisa lewat sana. Nggak balik. Oh jalan lagi sana. Cuman ke sini ini rumah. Oh dekat sini. Ini ada motor. Ada sepeda motor ya. Ini pak motor semua kok. Oh motor semua. Iya. Bisa. Pas tinggi rumah. Oh, pas rumah. Kehalang satu rumah. Kena longsor. Sejumlah rumah kena longsor tapi harus lewat belakang. Iya. Nanti biar saya dinut. Iya. Tidak mungkin. Ini kita kan yang di lokasi. Tidak. Nanti kan kita bisa woro-woro ke teman-teman yang di RS. Iya. Itu loh tujuannya. Bukan G. Kalau itu. Iya. Jembatan putus itu banyak orang kerja bakti. Nah, ya, jadi iya, tahu iya. Pada saat ada orang banyak kan malah ini. Mungkin teman-teman ya. Silakan ya. Biar saya ya biar diantar iya. Dokumentasinya iya. Ini kan amanannya orang banyak. Nggih. Biar enggak dikira alah konten. Disetorno lho ya aja dikasih dhewe. Belum. Belum. Ini ditulis lho. Catat. Kan sudah saya cari. Punyai? Dari mana? Dari rumah sakit? Bukan rumah sakit. Pemborosan res. Jadi nanti mungkin hasil kayak gini, kita bisa borong teman-teman di rumah sakit, siapa tahu yang di rumah sakit termotivasi mungkin berarti kita. Bukan atas nama. Bukan tadi atas nama kita enggak langsung oh, gitu. Berarti gitu loh. Ya. Jadi benar ini untuk pancingan teman-teman yang di RS mungkin pemborosan res. Pemburusan sunrise, iya. Matahari. Jadi mungkin kira punya dokumentasi bisa teman-teman yang di RS mungkin bisa. Oh ini ada. Semoga jadi. Nggih, gitu. Kantor beras mentah. Kantor pusatnya ada di Sanur. Karena ada jalan sunrise itu kan. Kantor pusatnya di Sanur, Pak. Yang punya pabrik mentari ini, Bu. Iya. Sanur. Diantar, daripada diambil lagi. Nggih, monggo. Nggih. Kalau misalkan air naik ke jalan ini, berarti Siti Harjo niku di Tugu Macan. Iya. Yeah. Itu 1 meter. Yeah. Oh. Nah, kemarin itu sampai ke dalam tadi kita duduk itu 5 cm. Makanya oh, sampai atap. Sampai ke atap. Yeah. Gitu. Cuman permasalahannya di sini itu untuk saat ini pertama kalinya mungkin longsor itu. Di longsor dari belakang-belakang rumah ini sampai ujung itu ada 21 titik. Seperti itu. Iya, kita tanda. Nah, ini yang menimpa rumah ini dari atas itu. Makanya kemarin itu yang rame ya, apa, di Rowatan itu. Iya, Rowatan itu. Yang rame itu. Soalnya memang hampir setiap debit hujannya agak tinggi. Iya, itu pasti kena. Langsung pasti kena, udah langganan. Kalau di sini nggak pernah sebesar apapun banjirnya yang ke Siti Harjo, yeah. Di sini enggak ada. Kalau tidak ada longsor. Enggak longsor.
Dan sekarang di sebelah sana ada dua titik yang sudah retak. Di bawahnya ada rumah sekitar belasan mungkin. Itu. Mbak Lin, ngapunten Ji. Mau lihat tuh. Iya. Ini baru selesai dibersihkan semua. Oh, awalnya segini materialnya. Oh. Mas, mit ya? Nggih, tak kasih mit ya. Onji. Sudah. Jadi ini masuk ke sini semua, termasuk nopo? Lemari-lemari, kasur, pokoknya semuanya itu udah nggak bisa diselamatkan. Untungnya keburu ngungsi. Jadi pas begitu udah turun, material baru segini. Oh, orang rumahnya pas waktu nggak ada. Sebelumnya ada sih, ada ketika di sini tuh nggak masih nggak mau keluar, masih berusaha nggak tahu gitu, iya, masih berusaha. Cuman waktu itu langsung warga ke sini, kemudian langsung evakuasi. Iki kita ke belakang, monggo biar ini biar kelihatan. Kita masuk ke atas diri Siki. Iya, seperti ini. Bisa lewat sini mungkin? Lewat. Nggih, monggo. Baru jelas insyaallah. Iya. Aniki. Ini kan tinggi materialnya. Ya. Kalau lihat jalurnya ini harusnya lurusnya ke rumah yang tadi kita. Iya. Kemudian numpuk-numpuk batu, akhirnya langsung belok ke sini. Masuk rumah ini satu, kemudian yang ini yang belum hancur ini padahal nggih kasihan juga. Soalnya rumah ini baru bedah rumah dari Bajnas setahun yang lalu. Nji, setahun yang lalu baru selesai setahun. Kemudian sekarang seperti ini yang tinggal di sini satu nenek, neneknya satu. Kemudian tadi ibu sama dua anak. Nah, di sini berapa Mas yang rusak? Di mana? Yang cuma sini aja. Ini titik yang pertama, kemudian yang kedua yang akan di jembatan nanti. Tidak ada ini ya, di tangkil. Tidak bakal di sini. Ya waktu lah longsor. Langka nih. Loh, ini kayak kondisi ini kan berkesinambungan kan. Enggak sing marah. Mbah, pun mantun. Saya sudah menghindari pakai sudah warna beres. Putih. Kok tetap ada yang pakai warna putih. Saya aku menghindari warna saja aku yang pengin. Ini masih penuh di dalam itu. Di ruangan ini masih penuh material. Lebih seru pakai kayak gini enggak sing ngene-ngene. Baru selesai ya di sedikit-sedikit dibersihkan. Iya. Enggak maksudnya kondisi kayak gini kan masih berkes apa bisa untuk bantuan itu berkelanjutan soalnya untuk pemulihan kayak gitu. Nji, makanya teman-teman kan bikin posko seperti itu, memang mereka berkomitmen bendera posko jangan sampai turun dulu sebelum semuanya kondusif. Iya. Agendanya seperti itu. Dari relawan apa Mas? Yang promotornya Nurul Hayat sama lintas komunitas sama Galena dan sebagainya. Tapi sekarang yang gabung mungkin sudah lebih sekitar 20. Ini 20 yang siap bantu-bantu barang itu. Untuk pastinya kayaknya kawan. Belum tahu. Masih ada beberapa dari nama pribadi gitu, bukan bawa lembaga. Kita langsung titik 2. Iya, sudah moga. Lewat sini enggak apa-apa, lewat sini. Lah sini lho. Ngomong emang 5 menit itu lho, kok setengah jam gak nyampe-nyampe. Baik-baiknya apa? Lah menit salah. Susah deh. Ya jen ini. Ini kok terang di Excel lho kan. Oke, hari raya itu sejujurnya. Iya. Dorong ke jurnya. Ya, dua. Lama sekali tetap bisa. Oh, itu aneh kok kabelnya. Lah, apa?
Ya, terima kasih, akhirnya kita sudah menyalurkan donasi kita yang kita kumpulkan beberapa minggu ini untuk wilayah Kedung Banteng yang terdampak longsor paling parah. Donasi yang terkumpul 3.600.000, kita sampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berkenan menyisihkan sebagian rezekinya pada kita, dan kita tetap membuka untuk open donasi yang tahap 2 karena pembangunan di sini memerlukan ya lebih lama lagi ya untuk perbaikan akses jalan dan untuk membawa hasil bumi biar bisa dijual ke jalan raya. Salam dari kami, Pemburu Sunrise. Iya, itu. Dalam, kita biasanya jalan-jalan sih dari rumah sakit sebenarnya. Kita survei dulu nih. Kebetulan kemarin kan ada teman-teman yang dari Tagana, kebetulan saya ikut, ada yang kesini ya. Di Pusko Nurul Hayat itu, terus dikasih tahu. Mungkin untuk wilayah sini, nggih. Soalnya kalau yang di Tante kan sudah over bantuan, Pak. Untuk yang kesini kan katanya. Sudah, gitu, tadi sudah kita koordinasi sama yang pos di atas. Kita ada teman-teman kemarin sudah siap, gitu. Kemarin ada yang kesini sih duluan, gitu. Mas Sen, helm, saya dari sana, ayo. Iya, iya, lagi ngatur ya, apa? Iya. Lebih belek kok ini kan awak iso galang terus kan soalnya kan gaya apa akses ngono lho. Apik kameranya Mas. Hah? Aku ro artis sih bae ngene iki lho. Wah. Apik kamera nih. Iso bokeh. Dikeboke emang. Kayak terus lho. Lah kata kok aku anjane. Iya, kebokene iku lho enggak tahu. Kayak terus lho. Iya, wis pirang-pirang terus. Iya, iku barang padha nemu lho. Iku HP-ne ta wes. Enggak, sing tak bae. Ini Mas Hadi, itu Mas Ayu. Iya. Kak. Iya. Ijo lijolan. Iya, mangane. Ha. Unyar-unyar iku. Lah ngene kan iso kan masih 200 terus nek ge dalan to niku. Iya, banter belang iku. Lah iki nek 500 kan. Iya. Aku 100. Iya. Kurang iki. Kak, kurang. Aku dhewe 150. Ini 30 kok. Oh iya. Foto ora ndang. VPN. Kok apik ya? Lagi. Ternyata gini. Nggak ada tempat ini. Tempatan itu. Nggak ada tempat ini. Nggak ada tempat ini. Nggak ada tempat ini. Cek gak liat lagi kan. Kadang lagi. Mana? Nggak ada. Kan mesti di sini dia mau gede rata-rata. Iya. Ini ban-ban ini. Ini kurang. Iki. Iya, jembatan foto ora apa-apa, Beh. Masih membutuhkan bantuan saudara-saudara untuk jembatan ya, kan ana. Nggih. Sing jane wadah iya, aku tak dedono wong. Tambah. Oke, amit ta. Oke. 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 Kita tadi semua rata. Oke. Iko, cek ketok ya. Ketok lu apa? Wis sini balik ini. Lek kayak anu kan sik suwe berarti iki butuhne. Oke. Enggak. Independen. Oh, nggih. Nggih. Median apa? Independen dhewean anu-anu. Saking nggih. Niko kalian delo apa? Bayu Bartes. Apa? Bayu Bartes. Bayu Bartes. Iya. Ngeten. Nggih.
Monggo. Nggih, nggih. Iya kan, bayi Bartes. Dari mana? Nanti kalau bayi Bartes sawon. Lil. Nggih, Pak. Nggih. Soalnya wingi iku be sing wong arek ndek induk kowe diasisi ngirim aku ngirim nakes ambulan ambil obat-obatan. Meni acara Minggu. Acara apa? Ana acara ndek anu Balekambang ndek pura. Acara apa? Iya riyane Hindu. Kapan meni ya? Minggu. Minggu, oh Minggu ngarep sih an. 8. Meni. Lho Minggu. Iya, he. Mangan aku teh kita ya tak jono pisan. Aja leren dadi wong api. Iya. Iya enggak sih. Enggak apa-apa.